Oke, teman-teman, dengan saya di channel Snake Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event yang telah hadir di Advance Server ya, teman-teman ya. Jadi di event ini itu kita bisa ngumpulin misi ya, teman-teman ya, untuk mendapatkan semacam kupon diskon gitu untuk kita membeli ya hero terbaru, yaitu hero Nathan, teman-teman. Jadi di sini ada misi selesaikan satu pertandingan di Nathan War, lalu ada bentuk tim dengan teman dan selesaikan dua pertandingan di Nathan Wars, menangkan dua pertandingan di Nathan Wars dan dapatkan MPV sebanyak satu kali di Nathan Wars, teman-teman. Nah, di sini kita dapat yang namanya Nathan War Diamond Coupon. Jadi dari kupon ini kita bisa dapat diskon ya dengan menggunakan diamond ya. Jadi pembelian yang menggunakan diamond. Jadi kalau teman-teman yang belinya pakai BP ya, jadi nggak bisa digunakan ya untuk tiket ini ya, teman-teman ya. Ya, kalau untuk player gratisan untuk misi ini kayaknya nggak terlalu berpengaruh lah ya, teman-teman ya. Lagian kalau ada bisa beli pakai BP, ngapain kita beli pakai diamond ya, teman-teman ya. Tapi ya lumayan juga kalau misalnya teman-teman ingin menyelesaikan misi dengan ingin membeli hero ini dengan menggunakan diamond ya. Ya lumayan lah ya, gunakan kupon tersebut dan kita bisa dapat diskon ya sekitar 50 diamond ya, teman-teman ya. Dan untuk hero Maxman ini lumayan sakit parah ya, teman-teman ya. Jadi untuk damage-nya itu kayaknya nggak ngotak banget ya. Apalagi kalau hero ini udah di late game ya, teman-teman. Yang mana attack speed-nya kenceng banget, untuk damage-nya juga kayaknya sakit banget ya. Gila sih untuk hero ini. Tapi kemungkinan sudah ada penyesuaian ya oleh Moontoon sebelum hero ini lepas di original server, teman-teman. Karena kalau lepas di original server dengan status yang OP parah ya, otomatis akan jadi langganan ban ya untuk hero ini ya. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk event Nathan Wars ya, dimana di event itu kita bisa dapat tiket diskon untuk pembelian hero Nathan dengan menggunakan diamond. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.